Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WWO bro, WP channel kembali menyapamu. Oke, salam satu hobi, pokoknya ora kembang, ora kondiang. Kali ini kita masih setia untuk ngindik kembang. Kita bawa Ibu Presiden Kembang Goyang bersama anak istri. Kita di tempatnya Mbak Lucy. Mbak Lucy, apa kabar Mbak Lucy? Aduh, alhamdulillah. Bunganya semakin subur, semakin membiuk. Oke, kayak orangnya, kayak Ibu Presiden nih. Oke, kita mau jalan-jalan. Oh, si adiknya ikut Mas dulu ya. Ikut Mas dulu. Oke, ada. Yo. Oke, yuk lanjut. Kita di sini mau mau milih-milih bunga. mau beli bunga. Mbah iki kok tuku ora sidone. Wis pokoke rada-rada tuku ngono kae. Oke. Oke, yo iki kembangnya marai gayeng lho, Cak. Hari ini kita akan ini koleksinya di tempatnya Ibu Lucy. Teman-teman, terima kasih yang sudah melarisi loh. Kemarin saya lihat kirim kemana-mana ya Mbak ya, banyak keluar kota dan lain sebagainya. Memang alhamdulillah rapatannya bagus, bunganya juga jos-jos. Ini, oke, okay. Oke, okay, Ibu mau nyari yang mana? Aku nggak punya kayak gini, nggak pernah besar ya Mbak. Oke. Okay. Anggar ini mulai kecil, besarnya kok suwi. Ah, kita. Ini aja saya dari Mbak Dina, kok kamu nggak pernah kecil. Oke, berarti harus dengan air ya Mbak ya? Oh ini. Air full, matahari full nih. Bisa seperti ini loh teman-teman. Bagus banget. Ini siapa yang tidak tertarik? Ayo monggo di order. Ini punyanya di Wijaya Garden. Nomor HP-nya ya Mbak Lucy biasa. Lebih puas kalau datang ke rumah. Nah, ini kebetulan kita masih sidak di Festival Tanaman Hias. Oke. Wes, kita mau ngacak-acak nih. Ngacak-acak monggo-monggo ini. Oke. Itu apa, Bu? Enggak tahu ini ibunya pengen apa, enggak tahu kita. Ganja. Ganja. Ini lain sama ini ya, Mbak ya? Begonia purba. Ini pokoknya untuk begonia Wonosobo silakan hubungi Mbak Lucy. Alhamdulillah anune banyak banget, jenisnya banyak banget, ID-nya banyak banget. Ayo, sini, si kecil sini. Nah. Nih, wow, stoknya banyak. Saya intipkan ya. Ini awal datang membiuk sekali, setelah stand beberapa hari, ini hari kelima sudah banyak yang sold out. Sudah banyak yang dikirim, kirim ke luar kota. Nah, kirim ke luar kota. Mbak, terakhir ini yang di sini paling jauh kemana, Mbak? Yang di sini itu sudah kirim ke Cilincing. Cilincing itu Jakarta ya? Jakarta, oke. Besok mau ke Sukabumi. Oh, ada yang luar Jawa, Mbak? Ada, yang ke Lampung. Oh, Lampung. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang di Lampung. Nah, terima kasih. Moga tidak kapok. Karena jual-jual sih yakin nih. Nah, biasanya tuku pisan mesti tuman. Nah, nih Black Knight, kemudian ada apa Mbak ini namanya? Ini Pink Legacy, Legacy Pink. Legacy Pink ya. Ini Tricolor. Tricolor. Pokoknya silakan ini. Nih. Itu oh iya. Pink Sexy Pink. Atau sering disebut juga dengan Thailand Pink Beauty. Oh, Pink Beauty. Kita di rumah belum ada kayaknya nih. Apa ini Pink Beauty? Bagus banget. Cuma satu tapi ya, Mbak. Enggak, ini kemarin tak bawa ke sini semua. Habis langsung. Oke, langsung. Soalnya ini pengembangannya juga masih oh, gitu ya. Lagi pengembangan sih di rumah. Oh iya. Siap. Bagus banget nih, teman-teman. Nih, silakan ini. Ini yang coklat baldu. Oh, ini, Mbak ya. Coklat baldu. Oke. Oke, Mas Aib adiknya dimong loh. Nih coklat baldu teman-teman. Nih koleksi ge. Yo Ibu Em bingung mau milih apa ge. Nah, ini banyak ilmu, banyak tanaman yang kita adopsi dari Mbak Lucy. Caranya bertani dan lain sebagainya. Besok rencana kita akan buat satu konten anu ya Mbak ya, tentang perawatan, penerimaan saat paket datang. Biasanya kan tidak bisa
ini langsung dikeluarkan. Mm-hmm. Ada karantina dulu di rumah. Iya. 3 hari jangan dikeluarkan. Iya. Hmm, siap siap. Soalnya kadang tanaman datang bagus, setelah 1 minggu itu lonyot mati. Iya. Oh ya, nah saksikan, tunggu tayang perdananya, wes ngelak lagi. Nanti bersama Mbak Lucy kapan waktu sempat akan kita buatkan satu konten. Nah, Mbak, aku ada yang menarik ini Mbak. Ini apa ya Mbak? Apakah ini begonia variegata? Ini begonia dari Jepang. Oh, variegata Mbak? Okay. Oh, variegata ya. Masih jarang cap Jepang ini. Tapi lucu loh. Lihat ini, coba dilihat ada. Nah, ada bulu. Apa ini namanya? Iya. Bulu-bulunya. Oh iya. Bulu-bulu halus. Bulu halus. Oke. Bulu Roma. Heeh. Mbok kowe genti to, Bu, sing promo no. Genti to. Pompong rene nyambut gawe, siapa ta? Yo, cepet-cepet. Mbak, saya masih bingung sama ini, Mbak. Mata kata ini maksudnya terah begonia atau apa sih Mbak? Saya juga kurang paham ini. Ini. Daun bisa tanam enggak, Mbak? Enggak bisa. Dari saya mencoba busuk terus. Berarti itu dari biji atau dari umbi bawah? Umbi bawah malah ada. Umbi ada kayak bisa dipecah-pecah gitu loh. Kalau ayah ingin pindah orang dipecah-pecah. Ada umbinya yang umbi bawah. Malah enggak tahu. Dari bijinya udah pernah belum pernah. Saya paling misalnya dari bonggolnya. Iya. Yeah. Dari daun saya mencoba belum. Mesti busuk. Nggih. Oh, berarti yo iki masuke terah apa ya nek ini? Saya masih penasaran sama ini. Itu ini nama latinnya Purginicum. Purginicum. Nah. Purginicum. 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 Saya lihatnya itu. Ada di internet berarti. Purginicum. Enggak, maksudnya yang sering-sering nyebut katalog buku. Okay. Purginicum, teman-teman. Ini nih, mumbyu-mumbyu kabeh sa. Koleksinya Mbak Lucy. Deretan sungai di Amerika Latin? Okay. Yo, itu kan ada yang keluar bunganya itu. Mm-hmm. Di bawahnya dari makanannya dari bunga-bunganya itu yang. Oh, bisa. Berarti yang di rumah itu kan ada bunganya, Bu. Iya, oh. Ada bunganya. Nah, itu bisa dikembangkan. Mm-hmm. Ditebar ya, itu kayak apa ya, biji bunga matahari. Ini sampai berapa Mbak harganya Mbak ini, Mbak? Nah, ini kan memang nah ini tampilan. Kebalikan enggak? Ini kebalikan dari Kalatea ya. Kalau Kalatea kan kalau pagi hari dia mekar. Okay. Kalau ini enggak, dia malah mengerutai layu. Padahal dia enggak layu. Oh, nanti iya. Kalau malam dia tegak. Oh gitu ya. Jangan Kalatea kalau malam nanti mingguk. Kalau pagi dia buka. Oh, kebalikan Kalatea nggih. Padahal yang enggak tahu ini seperti layu padahal dia layu. Iya, padahal ini enggak layu, teman-teman. Iya. Nih, koleksinya banyak banget. Kalatea juga ada dan lain sebagainya. Ini juga. Nah, ini saya tertarik dengan ini, teman-teman. Ibu tertarik dengan itu enggak, Kalatea? Bagus banget. Oh iya, nunggu cacah. Nah, ini teman-teman. Ini namanya Kalatea apa, Mbak? Orbi. Nih. Ini arek-arek settingan ora cepet. Nah, ayo siapkan kuponnya disiapkan, kita mau kemudian door prize lagi ya. Ini gajah sampai 75. Nih. Suarane masih jarang ditemukan. Jarang ya? Masih jarang, teman-teman. Nih, ganja, bagus banget, teman. Oke. Ini kita kalah sama speaker lelang, teman-teman. Kalah sama speaker lelang, teman-teman. Nih, pokoknya stoknya seperti ini. Nih, terima kasih, teman-teman. Nah, oke. Nah, pokoknya yang pengen melarisi silakan di Jabri Mbak Lucy, nomor nanti saya terterakan. Oke. Okay. Pokoknya WOWO Bro WP Channel ora kembang ora kondang. Kita closing. Closingnya mana, Bu? Mau closing sana? Awas ya. Oke, okay. Pokoknya silakan ini. Nah, oke. Okay. Ora kembang ora kondang. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye bye. Yoi.